Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengedit foto menggunakan filter Orange and Aqua. Jadi seperti ini contohnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Lightroom CC Android. Jadi bagi kalian yang ingin tahu caranya silakan kalian simak sampai habis. Oke, di sini saya akan masuk ke dalam aplikasi Lightroom CC Android. Lalu di sini teman-teman ada file-file yang file mentah ya sebelum saya akan edit. Nah, jadi contohnya seperti ini. Lalu di sini langkah pertama saya menggunakan preset yang di sini. Untuk mendapatkan preset ini kalian tinggal download saja di kolom deskripsi video karena saya sudah memberikannya di link deskripsi ya. Jadi di situ kalian tinggal download saja. Di sini saya akan copy. Oke. Lalu saya akan pastekan di foto yang ini. Lalu saya akan paste. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi sangat indah ya untuk mengubah jadi warna aqua. Untuk yang warna rumput yang hijau itu kita bisa mengubahnya jadi warna aqua ya. Dan orange-nya agak-agak soft gitu sedikit. Lalu di sini kita pastekan lagi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Hasilnya bagus teman-teman. Kalian bisa lihat perbandingannya. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkannya silakan kalian download presetnya di kolom deskripsi video. Nah, jadi kurang lebih seperti ini, hasilnya sangat bagus ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman mungkin jikalau kalian ingin mendapatkannya, sekali lagi saya katakan silakan download saja di kolom deskripsi video ya. Sana ada presetnya. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan juga lupa subscribe ke channel ini agar kalian tidak pernah ketinggalan untuk video terbaru ke depannya. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.